As-Saffat. Panjang ya sikit baca. Masih lagi kita berada di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang masa muda-muda dia kuat dengan keimanan, lepas tu duk cari kebenaran sehingga dia yakin bahawa ini dunia, langit, bintang, matahari adalah makhluk Allah Taala yang Allah ciptakan. Jadi Nabi Ibrahim tanya kaum dia pada waktu tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Ayat 90 sampai 105 surah As-Saffat. Panjang sikit baca. Masih lagi kita berada di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang masa muda-muda dia kuat dengan keimanan, lepas tu duk cari kebenaran sehingga dia yakin bahawa ini dunia, langit, bintang, matahari adalah makhluk Allah Taala yang Allah ciptakan. Jadi Nabi Ibrahim tanya kaum dia pada waktu tu. Tanya tu. Nah, ia berkata, patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? Maknanya hak kamu duk buat sendiri ngatangi, kamu sendiri duk sembah, duk minta. Sedangkan benda tu tidak bernyawa, tidak berfaedah, tidak mudarat walaupun sikit. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Ini yin-yan kepada orang ramai pada waktu tu. Setelah Nabi Ibrahim pergi katok ataupun pergi merusakkan, rusak tokong-tokong hak kecil dan dia dilepar masuk di dalam api. Bila kumpulan ataupun kaum dia tahu katanya Nabi Ibrahim adalah orang yang merusakkan berhala, puak-puak ni katakan, kerana setelah tak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata, binalah untuk Ibrahim sebuah tempat untuk membakarnya. Ini peristiwa yang berlaku pada zaman itu, tidak ada lagi orang yang bakar orang. Nabi Ibrahim lah orang mula-mula sekali manusia yang dibakar. Nah, tapi Allah Ta'ala beri selamat kepada dia di dalam bakaran api yang nyala-nyala. Kemudian campurkan dia ke dalam api yang menjulang-julang itu. Ini kata-kata ketua yang ada pada zaman itu. Sebab nak marahnya kepada Nabi Ibrahim yang hidup berhujah, duk kecek. Ini dalam surah ni panok yang Allah Ta'ala rayak. Dalam surah lain, terutama dalam suratul Anbiya, panjang lagi Allah rayak. Hubungi dengan Nabi Ibrahim berhujah satu persatu. Rayak so.
pok-pok dia tu ataupun kaum dia pun jawab dengan fikirnya sendiri. Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ha, iaitu nya duk semua tok kong tu dengan sebab turuk tok nenek. Tok nenek buat lagu mana, maka anak cucu pun buat macam itulah. Akhir sekali Nabi Ibrahim apabila dilepar masuk di dalam api, tujuan mereka buat apa tu? Maka mereka dengan perbuatan membakar Nabi Ibrahim itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Maknanya kalau boleh nak we mati Nabi Ibrahim dalam api, tak siwi hidup. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang terkebawah, yang tidak berjaya maksudnya. Maknanya tujuan orang kafir duk buat nak bakar Nabi Ibrahim apabila api sudah pun mati dah, padah habis. Puak-puak dia duk agak katanya, nanti kita tengok mayat ataupun nak kita tengok abu, abuk dalam api itu sana. Sebalik pada tu, Nabi Ibrahim duduk di dalam api dengan tidak bakar walaupun sikit. Ning Allah perintah kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Alhamdulillah. Nah, ni adalah perintah daripada Allah Taala supaya api itu menjadi sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Benar ni benar lecah. Otak manusia mana nak pergi fikir katanya api nak sejuk dan orang masuk di dalam api tak terbakar. Kita dah tengok sekarang ni mayakun. Nah, mayakun ataupun sihir yang dibuat oleh manusia, wallahu alam, dia pandai gotu pandai gani sehingga benda kita tengok dengan mata mata kita biasa ni, kita berasa katanya hak sungguh. Tapi hak sebenarnya dia adalah sihir. Tapi hak Nabi Ibrahim berlaku sungguh pada zaman itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada tu, ni dalam Quran ni Tuhan sebut panak-panak. Bila Nabi Ibrahim selamat daripada kaum dia, dia sebut ayat 99, dan Nabi Ibrahim pula berkata, ni lepas pada peristiwa hak dibakar lah, aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Ha, ni kalau kita tengok pada zahir ayat nak pergi jumpa dengan Tuhan, Tuhan dok mana? Ha, tu maksud cuba kita tengok sini dak, yakni hendak pergi ke negeri yang diperintahkan menjalankan dakwah agama Allah dalam kalangan penduduknya. Sebab tu dalam sejarah Nabi Ibrahim ni, tempat duduk dia Iraq, Palestin, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah dan beberapa tempat lagi. Masyhurnya Nabi Ibrahim ni dilahirnya di Babil. Nah, Babil yang Allah Taala sebut perkataan Babil di dalam surah Al-Baqarah. Kumpulan dia iaitu kumpulan Babilon ataupun Babilion. Ini masyhurnya sampai ke kita sekarang ni apabila kita baca dalam sejarah, terkenanya kelum Babilon. Ha, situlah Nabi Ibrahim dilahir dan dibesarkan. Tapi apabila dia tengok keadaan kaum dia pada waktu tu, bukan begitu ramai, juta-juta orang dah. Orang tak berapa orang, nampak tak berjaya berdakwah di sini. Maka Nabi Ibrahim pindah pergi ke Palestin. Mengikut pendapat yang masyhur katanya, dia berpindah daripada tempat tu untuk menyelamatkan diri dia dan berasa lebih selesa untuk berdakwah. Alhamdulillah. Lalu itulah Nabi Ibrahim apabila dia sebut macam tu, inni zahibun ila rabbi, aku nak pergi cari ataupun nak pergi kepada Tuhanku. Artinya aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku, ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Ni Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia. Ayat yang ke-100, wahai Tuhanku. Ni ketika dia tubik, dia keluar daripada tempat kampung halaman dia. Dia katakan, Rabbi habli minas salihin. Minta supaya Allah beri kepada dia anak zuriat. Sebab orang ni biasa dah apabila dia
umur dia kau banyak, dia nak kepada anak. Ini jadi tamacat bagi manusia yang Nabi Ibrahim pada waktu itu, nah, dia sudah pun beristeri dengan seorang perempuan namanya Sarah. Nah, Sarah ni juga kalau dia kita tengok dalam orang putih, dalam bahasa orang putih, orang putih dia panggil Sarah. Nah, Sarah. Gitulah juga dalam bahasa Arab. Dan Nabi Ibrahim duduk dengan Siti Sarah ni berpuluh-puluh tahun. Sebut di dalam sejarah katanya lebih daripada 40 tahun dia duduk dengan isteri dia, tak boleh anak. Tak boleh anak. Itulah dia berdoa. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang terbilang dari orang-orang yang soleh. Kujadilah anak aku ni, anak yang soleh. Pada waktu tu belum lagi dia ada anak. Tapi dia duduk doa bila-bila. Ninglah. Ulama-ulama pakat royak katanya orang hok duduk sore lagi ataupun orang hok beristeri bersuami tapi tak leh anak, ambil doa ni baca Rabbi habli minas salihin. Alhamdulillah Allah Taala pun kabul terima doa Nabi Ibrahim. Dalam masa yang sama Nabi Ibrahim dia duduk dengan isteri dia yang pertama namanya Sarah, tak leh anak. Tapi apabila orang bui hadiah kepada dia seorang hamba yang bernama Hajar. Setengah riwayat katanya Hajir. Nah, Nabi Ibrahim ambil Hajar sebagai isteri. Mula alkak perut. Nah, itulah sejarah yang kita dengar belum pada ni. Iaitunya Nabi Ibrahim adanya peristiwa pendek-pendek. Malaikat mari royak kepada dia. Hei Ibrahim, mung akan boleh anak. Boleh anak dengan siapa tu? Boleh anak dengan Sarah. Tapi Nabi Ibrahim, isteri dia yang kedua, yang nama Hajar, sudah pun lekat perut. Jadi boleh anak dengan bini muda. Belum pada boleh anak dengan bini tua. Alhamdulillah, dalam sejarah ayat katanya, ketika Nabi Ibrahim lahir, maknanya boleh anak yang pertama tu, dia umur 89 tahun. Dia letak nama dia, letak nama anaknya yang pertama iaitu Ismail. Lepas pada tu pula lama nak boleh anak yang kedua daripada Siti Sarah. Ketika tu Nabi Ibrahim umur 99 tahun. Dan ada di dalam hadis Nabi SAW katanya Nabi Ibrahim masuk jawi. Ini kita sebut mudah-mudah. Eh? Dia masuk jawi itu umur 80. Lepas tu dia sendiri kerak dengan kapok. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahualam. Wallahualam lah umur dia berapa ketika dia mati. Saya tak ada tengok lagi dalam sejarah katanya dia mati umur berapa. Tapi hati dia tu memang mikir. Minta sokmo dengan Allah Ta'ala. Supaya we adanya pu sip thot sai lihat dia iaitu nya nak kepada anak, maka Allah Taala beri kepada dia iaitu nya seorang anak mula-mula sekali namanya Ismail. Tapi duduk tak boleh duduk sekali di antara bini tua dengan bini muda. Hak ni fitrah semula jadi dah kita nak gi ke hukum ataupun fitrah Allah Taala ni tak boleh sebab orang perempuan cemburu dia tu tinggi. Siti Sarah apabila dia tengok Nabi Ibrahim kena duk buat giliran antara dia dengan Hajar. Dia dengan Hajar. Dia di sini maknanya Siti Sarah. Dia royak kepada Nabi Ibrahim. Gini ya. Tolong buat pergi jauh. Isteri yang kedua iaitu Siti Hajar. Dia tak boleh tengok. Bukan dia beci tak. Dia tak boleh tengok. Hatulah Nabi Ibrahim berjalan daripada Palestin gi ke bumi Mekah bawa isteri dia dan anak kecil yang bernama Ismail. Nah, cerita ni tak ada kena cerita panjang dah. Tapi nak ayat katanya dalam ayat ni ayat yang ke-101 fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami memberikan kepadanya iaitu kepada Nabi Ibrahim berita yang menggembirakan
bahawa ia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Maknanya anak yang sangat sabar. Di sinilah saya nak ayat sekarang ni dah. Nanti esok kita sambung semula. Nak ayat katanya, sini adanya khilaf sikit sebanyak di kalangan orang ramai. Bukan khilaf dak, silap paham. Dak paham katanya anak ni bernama Ishak. Tapi hak sebenarnya Ismail. Dan orang Yahudi, orang Kristian, dia pergi katanya Nabi Ibrahim ni boleh anak mula-mula yang ada di dalam sejarah ni, iaitu Ishak. Ishak ni orang putih panggil Isaac. Yang orang Yahudi dia pergi sungguh-sungguh katanya Nabi Ibrahim boleh anak yang mula-mula namanya Ishak sebagai bapak Israel. Sebab apa? Sebab daripada Ishak itulah anak kepada Ishak namanya Yaakub. Yaakub itulah namanya Israel. Tapi di dalam tafsir yang Nabi sendiri SAW royak di dalam beberapa hadis, katanya anak yang disebut di dalam ayat ni iaitunya Ismail, bukan Ishak. Ha, gitulah. Nah, insyaAllah kita sub sekarang ni dulu. Lepas tu kita kokoh sambung ayat berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.